Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Iskandar dan ada di Sidoarjo, Surabaya, tepatnya di lapangan Dewa 99. Pak Is, ini kayaknya untuk event hari ini semangatnya kok beda. Semangat terus pokoknya. Tapi ini ada yang berbeda loh. Gimana? Karena Pak Is sendiri, anak-anak, tim, dari berangkat sampai tiba di lokasi, semalam kita bergadang sampai jam berapa Pak Is juga. Saya seperti apa ini? Sebenarnya salah satu apa ya, kebanggaan saya satu, gitu kan. Karena roadshow yang saat ini untuk PPMM dan PKM ya. Roadshow ini kita langsung ke Jawa Timur, diminta oleh Jawa Timur untuk menggelar di sini. Ini suatu kehormatan bagi saya pribadi dan PMM serta PKM secara umumnya. Karena kami pun memang sebenarnya sudah ada rencana untuk roadshow ke Jawa Timur, tapi untuk waktu yang belakang, tapi lebih awal ternyata. Tidak secepat ini. Ini makanya saya sangat berterima kasih. Saya kebanggaan lah buat saya pribadi dan PMM umumnya. Iya. Soalnya tidak bisa dipungkiri bahwa untuk wilayah timur itu ada Pak Bambang yang cukup disegani. Iya. Dan ini luar biasa. Pak Is bisa menjinakkan. Seorang Bambang Dewa ini bukan hal yang mudah. Iya. Ada trik apa? Kok bisa ada di sini? Ya sebenarnya kita ya, kalau kita kan memang hubungan baik ya. Hubungan baik dia bapak saya, guru saya, orang tua saya lah. Di sini banyak di Jawa Timur ini bapak dan orang-orang tua saya di sini yang banyak saya belajar. Ya alhamdulillah saya curhat, saya minta masukan. Ya mereka sangat welcome, sangat antusias, sangat support untuk ini gitu. Makanya sampai dengan saat ini pun saya mendapatkan lokasi di Gantangan Dewa 99 ini. Ya ini ya salah satunya berkat Pak Bambang sendiri. Itu yang dibawa PMM dan PKM ini kan kita fair play 24 gantangan. Betul. Kita baru muncul. Nah. Di Surabaya sendiri kan sudah hadir. Ada SMM dan SKM. Dan hampir semuanya mengadopsi mirip SMM, semua gantang independen di sini. Seperti itu kan? Hampir sama. Loh. PMM nggak minder lah. Di sarangnya ini kan ini dong. Gimana itu? Salah satu betul. Salah satu dalam diri hati kecil tetap bisa enggak gitu kan? Iya. Bisa enggak saya bisa untuk tembus ke Jawa Timur yang di sananya ya intinya SMM kan salah satunya gurunya dari PMM gitu kan. Saya belajar dari SMM dengan orang-orang SMM. Nah, kita datang ke sini mencoba untuk bahwa kita contoh ini kita juga menunjukkan ini loh, ini hasil contohnya gitu. Dan kebetulan hari ini pun bersyukur Bang Julik, hari ini kita dikolaborasikan, didukung oleh SMM juga, luar biasa. Khususnya juri-jurinya ini ya. Ya itu tambahan kebanggaan bagi saya, bagi PMM khusus itu pada umumnya. Jadi ini suatu kehormatan buat saya juga sebenarnya. Itu yang luar biasa. Dalam arti komunitas ini kadang-kadang, apalagi dengan sistem yang sama, itu kan mereka merasa mempunyai pride atau gengsi tersendiri. Dan persaingan ya? Persaingan. Iya. Itu tidak bisa kita pungkiri dalam dunia IO yang ketat sekarang. Apalagi membawa sistem yang 24 gantangan juga. Iya. Betul. Ini kan berada kita di markasnya kan? Iya. 24 gantangan itu. Masuk kandang iya. Ini. Dan ini. Apa Pak Is ini? Biar orang tahu ini kok bisa gitu loh. Ya. Kita dari Jakarta kemari mereka welcome, terima. Ada gimana sebetulnya Pak Is ini ada hubungan apa dengan orang-orang senior di Jawa Timur? Ya, kalau dengan itu tadi saya bilang, itu mereka bapak-bapak saya semua, orang-orang tua saya semua. Saya sebagai keluarga semua, mereka dukung saya, meskipun saya pun sangat mendukung mereka. Jadi mungkin hanya itu sih silaturahmi saya yang saya galang dari awal, dari setiap saya mulai mencintai hobi burung ini, itu yang mungkin hadiah buat saya. Gitu, mereka akhirnya ikut merangkul saya, mendukung saya, mensupport saya gitu. Jadi tidak ada itu yang khusus lah, maksudnya misalkan dengan apa
harga khusus atau apa, pokoknya ini hanya pure silaturahmi saya. Mereka mendukung saya untuk ini aja. Jadi enggak ada trik-trik. Saya cuma itu, kita silaturahmi, sudah apa itu aja. Apa adanya ya. Apa adanya kita. Udah itu aja. Dan ini kita kurang lebih jam 9 pagi. Infonya dari tiketing tadi 100% untuk Murai Batu habis. Habis. Itu betul. Insyaallah habis. Pemesanan sudah hampir 100%. Ya. Ya. Terus kan untuk hari ini 24 gantangan di PMM membawa nama PKM. Untuk jenis burung apa aja PKM-nya? Nah, ya ini juga saya sampaikan karena kita fit dengan PKM. Yang PKM itu sebenarnya kita mengadopsi sistem yang sama di PMM tapi untuk jenis burung lain. Nah, ini yang kita bawa di sini itu selain burung murai ada kacer, cucak hijau sama cendet. Cendet. Iya. Nah, itu. Nah, di sini kita coba apa mainkan di sini. Responnya gimana untuk jenis burung lainnya? Dulu buat gantang. Alhamdulillah juga sama, cucak hijau juga hampir penuh. Tiga kereta buka masing-masing kan tiga kelas, ini hampir penuh semua. Gitu. Mungkin untuk kedepannya ini kayaknya tonggak di Surabaya Sidoarjo ini mempunyai apa ya, pengalaman yang lebih positif ya, katakanlah. Betul. Pasti lebih semangat Pak Is. Pasti lebih semangat. Ini dipertegas aja nih di video ini, kasih informasi tentang yang mau bikin lomba di rest area itu. Oke. Saya informasikan sama teman-teman semua, Sobat Kicomania semua. Insya Allah kita akan menggelar suatu event yang mungkin belum pernah ada. Insya Allah belum pernah ada di rest area. Rest area sebenarnya area itu area yang dibuat dari bersejarah, itu bekas area gudang tebu. Itu di KM206 arah Jakarta. Oh, jadi kalau kita ke arah Jakarta ada sebelah kiri, kalau kita dari Jakarta ada sebelah kanan. Itu aksesnya gimana? Nah, kebetulan bersyukur itu aksesnya bisa lewat dalam tol, langsung masuk rest area. Bisa juga ada akses lewat belakang yang non tol. Jadi di belakang rest area itu ada juga area parkir luas. Gitu, jadi bisa masuk di sana. Gitu. Itu kapan rencananya? Nah, ini rencananya kan Desember ini, Bang Julik. Desember ini, tapi kita lihat situasi dengan Desember, karena kita lihat kondisi rest area dengan akhir tahun nih, Bang Julik ya. Iya. Nah, dengan takutnya ramai kan, iya. Ini ada Natal, ada tahun baru ya. Iya. Gitu. Nah, ini yang kita lagi pertimbangkan. Tapi insya Allah tetap akan digelar di sana. Tetap di bulan Desember juga. Nanti mungkin diinfokan kembali, tapi kita coba maksimalkan Desember. Kalau memang tidak bisa maksimal, tidak akan dipaksakan, iya. Karena kan kita menghargai juga, mungkin kecamannya juga ada yang mungkin mau berliburan, ada yang mungkin ada merayakan keagamaannya kan, itu iya. Yang kita kita juga harus hargai mereka. Gitu Bang Jelik. Dan luar biasa Pak Iskandar ini nggak hanya semangat untuk luar kota bro, jadi dia akan membawa tim PMM dan PKM ke Yotama, Jakarta. Oh iya, ini habis ini. Iya. Habis ini sebenarnya mungkin bukan haus ya, tapi permintaan dari Jakarta ini kan, karena hampir beberapa bulan kita nggak menggelar di Jakarta, Bang Jolik. Betul. Ini mereka bertanya, keluar kota terus, gitu kan. Jakarta kapan? Nah, makanya kemarin kita akhirnya dari PMM itu menyepakati untuk menggelar kembali di Jakarta, dan kita di lokasi kita ambil di Yotama. Dan untuk tanggal 27 jangan lupa. Tanggal 27 ya. 27 November. Dan minggu depan. Dan untuk rekan-rekan lainnya yang berada di luar kota, di luar Jakarta, harap bersabar, insya Allah bila ada kesempatan Pak Is akan menyambangi. Iya. Kita silaturahmi. Dan untuk teman-teman di Jakarta juga, khususnya yang kangen dengan PMM dan PKM di Asrama Haji, juga jangan khawatir. Ya, nanti betul. Di tahun baru 2023 mungkin akan dijadwalkan. Maksudnya event-event kedepannya akan sudah lebih terjadwal, begitu Pak. Terjadwal, betul. Ya.
Betul-betul. Faiz, terima kasih banyak waktunya untuk hari ini dan akan banyak video-video tentang PMM PKM di Sidoarjo. Ya. Arena 24. 20 gantangan Bos Pol. Losdol pokoknya.